sebagai kedua kita, guys. Ya Allah, ini Mbak Indah yang selalu siap sedia membantu kita. Panggil dulu dong sama si Blink. Semangat, thank you, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau mulai untuk masuk ke dalam, untuk pacat-pacat. Dan ini dia suasana kita. Masih bengep ya, soalnya kita di malam. Jam 1 malam, apalagi masih pagi gini. Semangat ya. Oke, masuk ke dalam. You guys, subscribe. Hai guys, selamat datang. Akhirnya kita sampai di studio yang indah ini. Ini sebenarnya rumahnya Osi Cis ya ceritanya. Saya tuh paling suka spot di sini. Jadi teman-teman, mumpung nggak ada Cis, Osi Cis tanpa si, bukan. Nah sekarang nih kita lihat, ini tuh jam. Ya saya lupa bawa jam kan, kita jam lagi sama kru ya. Jadi saya tuh senang banget sama kru-kru ya, Masya Allah. Tuh udah pakai masker. Dan mereka itu datang paling telat. Bukan, datang paling awal dan pulang paling malam gitu. Jadi pas kita masuk itu udah ada guys. Kita itu datangnya ya jam 7, jam 8, tapi mereka udah ada. Dan tadi malam itu kalau saya sama Ricis, kita pulang itu jam 12. Sampai rumah saya jam 1 pagi. Mungkin 1 pagian juga lebih lama lagi, karena itu juga banyak kan dari malam skripnya. Jadi kita harus semangat dan tonton hasilnya ya di film kita Sister Love the Movie. Sebelum saya mulai-mulai pacar-pacaran makeup, saya mau kasih tahu, ini adalah kamarnya Sisi. Saya mau kasih tahu apa yang saya bawa. Ada ini. Kita lihat. Kalau yang ini, jadi ini persiapan saya yang sepertinya saya harus bawa ini day kedua dan saya baru menyadarinya. Yaitu ada tumbler yang isinya ya kopi-kopian lah ya, karena saya itu gampang ngantuk-ngantuk sedikit ya, karena begadang juga ya. Kalau teman-teman yang suka kopi, komen di bawah, asal jangan sampai berlebihan ya. Nah, kemudian ada naskah. Ini dia naskahnya Sister Love the Movie. Kali ini saya sepertinya lebih banyak ya daripada yang lain. Makanya saya datangnya lebih pagi, guys. Mohon maaf ya ada banyak skripnya, tapi yang benar sama aja karena ini revisinya. Nah, mohon maaf ya Mbak Indah. Nah, ini Mbak Indah yang selalu kasih sarapan, siang, makan malam. Makasih ya Mbak Indah. Datang dari subuh ya Mbak ya. Kayak datangnya telat, Mbak Indah dari pagi. Ping-ping lah di tas Dora ya. Sekarang saya mau kasih tahu bawaan saya apa, karena saya tahu pasti pulangnya malam sekali. Saya mau madu guys. Ini madu benar-benar keren banget, karena ini yang bikin tenaga saya jadi semakin kuat. Cuy, walaupun matanya bengkak ya, bukan karena nangis, bukan karena apa, tapi karena galau. Untuk kami suami. Jadi suami itu di rumah sakit ketemu pasien-pasien, tapi aku tetap kamera. Oke. Yang kedua, aku bawa Omega. Ini vitamin, jadi penting banget sih vitamin. Kalau misalnya ada buah-buahan lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya kamu butuh sekali untuk ya cepat sana cepat sini, aktivitas banyak, ya vitamin sekali boleh ya. Kemudian omega 3 sama ya vitamin-vitamin untuk menahan nafsu makan. Ya buat yang langsing-langsingan lah begitu ya. Dan sendok Yusuf Habibie. Kenapa saya pinjam ini? Jadi sebenarnya sendok Yusuf itu banyak banget, tapi karena madu itu sifatnya kalau diambil pakai sendok yang stainless, nah itu kurang bagus, ada campuran-campuran kimiawi guys. Makanya saya bawa ini. Tapi jangan lupa disiram dulu pakai air mineral, oke? Ini udah. Nah, aku mau lihat aku dikasih apa ya? Ya ampun, Masya Allah. Nasi uduk lah, makasih Mbak Indah. Dokter disini tuh baik banget semuanya. Pokoknya saya senang banget. Bukan masuk lagi kan, pokoknya setiap detik pasti mengurus kita. Nah, terus guys, ini baru yang pertama ya. Yang kedua nih, ini tuh tas yang selalu aku bawa ke mana-mana. Dan Mbak Indah pasti hafal sama ini tas ya. Kenapa aku tasnya gak ganti? Karena ini tas dari scene pertama kita pakai ini. Buat ya, ceritanya kan aku kan direktur gitu. Direktur orang kaya lain, jadi scene pertama hari ini adalah aku akan masak-masak. Kamu tahu aku bisa masak apa? Masakin hati kamu yang hancur itu. Aku masak capcay yang enak sekali, insya Allah. Silahkan dicoba di masakan rumah kamu masing-masing. Nah, sekarang kita lihat ya isinya ya. Ini dia, ada dompet. Terus aku bawa ini untuk menghilangkan pegal-pegal di tulangku, bukan ya, di otot. Nih kalau misalnya udah malam, ini mood booster banget sih. Kalau kamu mood boosternya, kalau orang-orang biasanya kan ada coklat, ada kalau mboki itu ya, mboki apa ya? Mboki banyak sih makanan semua mboki itu. Kalau aku cukup penghilang pegal-pegal sama itu cium-ciuman yang ada di itu loh, yang di hidung, tau gak teman-teman? Nah, ini hand sanitizer sudah pasti. Mohon maaf tinggal segini. Aku rencananya mau minta di sini kalau ada. Ya sudah lah ya, gak apa-apa. Terus, tau gak ini apa guys? Kena kopi. Jadi ini tuh scene, golden scene-nya. Maksudnya adalah naskah di mana Osi Cis berantem. Nangis-nangis ya. Berembuk hati kita. Dan sudah aku stabilo-stabiloin. Kamu pernah gak sih kamu buat skripsi atau buat tugas kecampur kopi? Ya, kayak gini. Itu rasanya sedih banget. Tapi gak apa-apa, ada yang baru. Tadah, jadi ini harganya Cici juga. Nih, aku bawa ini ciput bekas kemarin ya, bukan sembarang ciput, tapi aku cium dulu. Aku cium gak? Wah, kok gak ada keringatnya. Oke, sekarang kita lihat ada ini.
HP-ku. Jadi ini tuh HP pribadi, ini HP buat CCTV-nya Yusuf. Satu lagi HP untuk pekerjaan saya gitu, guys. Nah, sudah habis. Kosong, gotong-gotong. Ini sebenarnya pasti nggak pernah saya pakai. Kepake karena buat syuting aja keperluan kayak orang-orang di kantoran gitu loh, guys. Aduh, beresinnya males juga ya. Ini kita langsung lihat aja. Mohon maaf ya agak berantakan. Nih, aku bawa bedak tabur. Ini tuh bedak yang ada salicylic acid-nya. Ini tuh kalau ada jerawatan sebelum ditutup pakai concealer gitu, kita pakai ini untuk mengurangi dari jerawat itu karena dia ada salicylic acid-nya. Nah, sekarang saya mau tunjukin. Ini isinya ada stok-stok gloss. Ini baru saya beli sih dari e-commerce nih, guys, kita-kitaan. Siapa tahu kalau kamu mau saya produksi gloss, jilbab, baju masa depan, boleh juga. Nih, aku juga bawa ini karena tadi malam aku pinjam sama Mbak Oki, kata Mbak Oki. Sendiri ya, jangan pesan pinjam. Emang enggak punya. Oke, ada sih, tapi yang gak dibawa. Yaudah, akhirnya saya bawa. Terus ini ada buat body-body spray. Jadi kalau saya merasa lepek hidup saya merasa, aduh, kayaknya gak ada yang perhatikan saya kecuali kamu. Ini buat shading-shadingan di hidung. Kalau misalnya saya merasa hidung saya semakin mengembang setiap harinya juga karena bengkak. Oke, ini ada charger-chargeran. By the way, tadi malam tuh ada charger saya ketinggalan satu. Oke lah ya. Terus ada lagi kopi-kopian nih. Ini ada jahenya, jadi saya senang banget. Terus ada lagi ini yang kedua, karena yang satu tadi iPhone, yang kedua ini buat Android. Ini buat kaki biar lembar jadi nggak kering-kering gitu. Oke lah kalau begitu, sama hidung-hidungan, karena hidungnya. Oke, sama power bank. Tada! Itulah ya pokoknya. Tadi kalau kemarin waktu saya lahiran, terus Yusufnya itu saya kasih tahu apa yang harus saya bawa. Kalau sekarang apa yang saya bawa pas saya syuting? Ini dia. Ini saya tunjukin ke toilet ya, langsung mau tesnya aja. Rahasianya minum banyak air putih, positive thinking, betul. Gak boleh marah-marah, betul. Kalau sudah malam kita harus berpikir kalau besok kita ada hari cerah lagi, memperbaiki hari. Dan yang aku suka sama Mbak Astrada ini, Mbak Dea, adalah bisa membangun mood semua yang ada di sini. Itu keren sih. Jadi kalau ada yang moodnya down, aku gitu lagi ya Mbak. Keren banget. Jarang-jarang ada orang kayak gitu. Tapi dia ini lama banget semua. Aduh, pada sini nangis lagi hari ini, pas banget. Jadi hari ini ada scene up the top banget karena bermain bukan cuma di dialog aja, tapi harus pakai rasa dan banyak banget. Kamu harus dari hati marah-marah, tidak harus tidak harus, tapi lebih ke aduh tuh adekku tapi lu kenapa sih nyakitin ini. Adalah momennya untuk curhat dari hati ya, ya. Selama kita pendem langsung dilemparkan. Menanggalkan titel dokter kamu, menanggalkan siapa kamu, menjadi kamu Cindy yang di sini gitu. Guys, jadi sebelum kita mulai makeup-makeupan yang super deep gitu ya, jadi saya tuh paling concern banget sama yang namanya mata bengkak. Hidupnya kan kurang pas pulang, ya gitulah ya realita manjalita di hidup kita. Nah, jadi saya tuh pakai concealer ya. Ini bukan sembarang concealer atau bukan beauty vlogger atau bukan kecantikan tip, tapi ini adalah kehidupan saya sehari-hari. Jadi saya pakai bedak tabur sebenarnya apa aja, guys. Jadi kita mau menyamakan ada bekas jerawat gitu ya, atau kantung mata. Lebih bagus sebenarnya dikasih dulu bedak tabur nih. Tapi kalau kantung mata sih langsung aja di concealer ya. Kalau ini tuh biasanya di bawah hidung saya nih. Hah, bulu banget udah galak di sini. Nih, dikasih bedak tabur di sini, dikasih ya kan, dikasih juga di atas. Kenapa? Biar dia lebih ngikat, guys. Bukan cinta aja ngikat, tapi bedak juga bisa ngikat. Setelah itu baru kita kasih ini. Sebenarnya bisa aja sih bedak bayi atau misalnya bedak saya ini yang ada salicylic acid-nya. Jadi biar kalaupun ada jerawatnya, dia tidak semakin berkembang gitu jerawatnya. Kan lumayan kelihatan banget nih. Ini biasanya tahan sampai seharian, guys. Mereknya apa aja ya? Kalau tanya, kak mereknya apa? Aduh, pusing saya. Ditanya merek ini, merek itu. Bebas. Saya tidak mengikat mereknya apa saja, yang penting kamu bahagia, oke? Okay? Nih, udah itu aja. Selesai. Setelah itu, langsung kita cari yang mau makeupin wajah saya yang sederhana ini tanpa dibuat-buat. By the way, ini dia teman mainku yang menjadi Sinta. Asistennya Sinta. Cantik banget. Kita akan berkolaborasi di sebuah meeting bisnis yang besar, insya Allah. Semoga bisa dipercaya ya, Kak. Amin. Semangat ya. Oke, kita langsung mulai. Halo. Guys, aku ketemu sama calonnya Icis yang pertama. Aduh, dari Pakistan.
Pakistan. Namanya siapa, Ustaz? Bayata Ulkarin. Insya Allah. Semoga berkat buat kita semua ya. Iya, tapi ini dalam film ya, coba iya, ya. Iya, semoga bermanfaat untuk Indonesia juga. Karena beliau ini sudah beristri. Betul, berapa istrinya? Satu-satunya, dan punya anak juga, dari sekarang sih. Iya, kan jadinya nanti 30, baru mulai ini. Jadi sekarang dia udah tahu, lain kali datangnya agak lebih 2 jam telat gitu, gak apa-apa. Jadi teman-teman pasti udah banyak yang tahu ini adalah pengusaha karpet. Iya. Sedunia ya, dunia besar ya. Iya, tapi yang pertama ada di Indonesia lah. Di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Kenapa saya bisa jadi pengusaha karpet? Karena karpet itu semua orang butuh. Untuk di hotel butuh, untuk masjid butuh. Betul, masjid. Dan harus gak boleh satu ya, ganti-ganti ya. Betul, apalagi gini, orang Indonesia mikir kalau kita beli sofa 10 juta mendingan beli karpet 5 juta kita bagus di luar sofa 3 orang doang. Berarti banyak diskon ya? Enggak ada diskon, harga terbaik dan harga jujur. Keren. Enggak pakai diskon, yang bilang diskon bohong, harganya naikin dulu. By Arta, iya. By Arta Karin kan namanya ya? Oke, semangat terus, nanti kita lihat bagaimana kolaborasinya antara By Arta dengan Anti Icis ya. Kalau Anti Icis kesemsem buat By Arta. Thank you. Tips terakhir supaya menjadi pengusaha yang sukses. Jujur aja, jujur dan gak boleh bedain orang. Kalau kita jujur tuh pasti enak ya, kalau kita bedain orang itu gak bagus. Semua orang itu sama. Thank you, Bayata. Jangan lupa subscribe ya, subscribe itu kan juga auto official. Oke, dan besok kamu harus nangis. Itu sisanya aku nanti malam. Ditungguin terus karena kita kayak bakalan sampai malam. Assalamualaikum. Jadi saya baru pulang kerja ceritanya ya. Saya mau house tour rumahnya Osicis. Rumahnya ini fenomenal. Manjalita dengan keindahan keromantisan dan berantem hanya di film Sister Love. Nah, ini guys, ini adalah ruang keluarga yang paling hangat Manjalita. Saya ingin kasih tahu kalau teman-teman nanya, aduh mau Osicis mewah banget, ada kolam renang dan sebagainya. Ingat guys, sekali lagi ini hanyalah film. Insya Allah akan menjadi kenyataan. Nah, jadi ini adalah house tour rumahnya Osicis Sister Lila. Ruang makan kita. Saya ingat banget tadi malam tuh tempat kita makan sate, Boki di sini, Ricis di situ. Saya di kolam renangnya juga. Ini dia. Nah, ini adalah rel kereta api yang terus memanjakan hati saya. Intinya adalah relnya kamera lah yang saya dapat lebih banyak. Intinya memilah. Jadi aku ini adalah pemimpin direksi ini dari bisnis ini namanya. Nah, ini teman-teman itu semuanya pokoknya kita lagi syuting tentang rapat-rapatan bisnis kita yang lagi ya. Pokoknya ini keren. Masya Allah. Masih melek guys, jam berapa? Jam 1. Dari subuh, Masya Allah. Ini yang aslinya nih, menangis dari hati. Yang ini kepo lagi sama dia. Dek, dari tadi dek liatin terus dek. Itu tuh. Nah, emang ini mau PDKT. Dia mau PDKT. Mangkok saya. Ini lagi si Tirza. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Kok Mbak Siri di sini?
scene kita yang paling sedih. Kita beneran sedih karena kita rantem dalam film. Jadi kamu harus nonton nih, sedih sampai 2:30 pagi dari subuh. Apalagi kerugian yang luar biasa. Makanya ini bener-bener nangis karena aku bayangin kalau aku berantem itu kayak gimana. Karena kita gak pernah berantem guys. Ini sumpah sedih banget. Kamu harus nonton Sister Lila The Movie. Pokoknya pertama kalinya kita berantem tapi dalam film. 2:30 pagi guys, mau jam 3 ya Mbak Indah ya nih, yang udah nolongin aku dari subuh dan paling capek. Oke, saudaranya Mbak Adi. Yeay, pecah banget. Akhirnya bagus. Mantap sister. Oke teman-teman, ini day 2 kita. Masih banyak lagi scene lainnya besok-besok. Harus terus semangat dan jangan lupa nonton. Kita ketemu lagi di BTS selanjutnya. Bakalan pecah seru, ketar membahana seperti biasa. Saya akan host di rumah kita yang lain. Subscribe. Assalamualaikum.